Seorang pria berinisial RH diamuk warga usai kepergok mencuri pagar rumah. Tersangka nekat mencuri pagar rumah warga diduga untuk membeli narkoba. Seorang pria diamuk massa karena diduga mencuri pagar rumah warga di Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Jumat malam. Dalam video amatir terlihat warga kesal hingga merusak sepeda motor pelaku berinisial RH. Pelaku dibawa dari rumahnya di Jalan Melati karena dianggap berusaha lari. Warga juga mengamankan satu orang pemuda lainnya. Namun, polisi mengembalikan pemuda tersebut kepada pihak keluarga karena tidak terlibat pencurian. Tersangka nekat mencuri pagar rumah warga diduga untuk membeli narkoba. Kalau di dalam perkara ini setelah kami dalami, adapun motif daripada pelaku ini melakukan tindak pidana pencurian pagar rumah milik korbannya adalah semata-mata untuk kebutuhan. Ya. Untuk kebutuhan, ya. Kemudian setelah kami melakukan pendalaman juga, tersangka baru pertama kali ini melakukan tindak pidana pencurian ini. Maksudnya kebutuhan itu membeli narkoba juga ya, Pak? Nah, kalau kita kaitkan dengan hasil cek urin, ya, besar kemungkinan ini digunakan untuk membeli narkoba. Tersangka saat ini mendekam di sel tahanan Polsek Senapelan dan dijerat pasal 363 KUH pidana dengan ancaman 5 tahun penjara. Sawino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau.